semua, kita dari kelas 13 dan kita kelompok 2. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Mulai dari aku Salsa dari absen 30. Aku Naura dari absen 24. Aku Nafisa absen 23. Aku Kila absen 16. Aku Zafira absen 36. Nah, kali ini kita akan menunjukkan hasil video dari praktikum geografi tentang tanah atau pedosfer. Pedosfer. Oke, jadi enjoy the video, guys. Bye-bye. Pertama-tama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada botol, toples, saringan, dan yang paling wajib adalah tanah. Tanah ini diambil di rumah Ribi di Padasih. Selanjutnya, kita saring tanahnya agar yang tersaring hanyalah tanah dan tidak ada benda-benda yang lainnya. Lalu, masukkan tanah yang sudah disaring ke dalam botol atau wadah yang lain, dan di sini kami menggunakan alat bantu corong. Masukkan media air secukupnya. Lalu kocok botol atau shake secukupnya. Nah, ini harusnya didiamkan 1 menit, cuman kami nggak tahu nggak ada rekamannya. Nah, ini dia hasil setelah tunggu 1 jam. Oke, setelah 24 jam kita ukur dengan penggaris yang memiliki hasil seperti di sini ada pasir 3,5 cm, debu 1 cm dan lempung 1,5 cm. Lalu kita masuk ke perhitungan. Di sini per 6 itu adalah totalnya dan dikali 100 sebagai persen. Jadi pasir 58,3%, debunya 16,7% dan lempungnya ini 25%. Yang dimana kalau ditotalkan hasilnya jadi 100%. Lalu kita buatkan pada segitiga tekstur, yaitu mulai dari lempung, pasir, dan debu. Ini dibuat garisnya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasilnya di sini, ini menunjukkan hasil yaitu sandy clay loam atau lempung liat berpasir. Jadi, teksturnya ini akan terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan tapi mudah hancur. Nah, ini dites sama Kila, tanah yang belum disaring. Dan hasilnya, yap benar banget, dia ini agak membentuk liat sedikit, tapi dia mudah hancur. Nah, ini juga tanah yang udah kita saring sebelumnya, ada di wadah pink ini, dan dia juga sama. Dia ini agak liat, tapi dia mudah hancur, terasa tekstur pasirnya. Jadi benar ya, yang sudah kita lakukan praktikumnya. Jadi ini sandy clay loam. Nah, itu dia hasil video dari kami, dari kelompok 2. Nah, semoga video ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau masih ada salahnya. Dan sekian deh dari kita. Dadah! Dadah.